Ya, kalau saya kita baca sudah dari awal ya Mas ya. Kita juga ini was-was sebetulnya. Karena apa? Karena bukti primer ya, bukti material yang akan kita bawa ke persidangan itu sudah katanya hilang dan belum ditemukan sampai saat ini. Saya kasih contoh Mas. Handphonenya almarhum mana? Kan gitu. Baju celananya almarhum mana? Kemudian laptopnya mana? Nah, ini kan kita nggak tahu, Mas. Sampai sekarang pun tidak ada pengumuman yang clear, begitu, atau pernyataan yang resmi bahwa handphonenya diketemukan atau apa, atau handphonenya udah diganti. Nah, ini justru yang jadi kekhawatiran kita. Bukti materialnya harus diperkuat oleh pihak penyidik. Kemudian, seperti saksi-saksi juga, itu kan keterangannya semuanya tersangka, Mas. Mereka punya hak ingkar. Nah, itu kan sulit, begitu loh. Jadi menurut saya wajar saja kejaksaan membalikan kepada penyidik. Nah, penyidik ini kembali di dalam penyidikannya harus mencari fakta-fakta yang real begitu, Mas. Ya,